yang ku taruhkan hingga harinya kuasanya, ia menjaga.
Salam damai sejahtera bagi kita semua. Shalom Aleichem. Selamat datang dalam ibadah gabungan kepada para pimpinan FKUKI, seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan adik-adik mahasiswa. Saya punya pesan sedikit maaf kepada adik-adik mahasiswa, khususnya yang angkatan 2021, yang ingin mendaftarkan diri dalam kelompok kecil persekutuan mahasiswa FKUKI, silahkan membuka link yang ada di chat box saat ini. Terima kasih. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pemimpin ibadah hari ini ialah Bapak Pendeta Dr. A. Shepard Supit, MA, selaku Gembala Jemaat GBI Salemba Raya, Ketua Umum Lembaga Paskah Nasional dan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama. Kami ucapkan selamat bergabung di FKUKI kepada Bapak Pendeta Dr. A. Shepard Supit, MA. Selamat datang Bapak Pendeta. Marilah kita saat ini mengambil saat teduh sejenak secara pribadi untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita memasuki ibadah ini. Saat teduh dimulai. Saudara-saudara terkasih di dalam Kristus, mari sebentar kita meng-unmute atau membuka suara Zoom kita, dan dengan semangat persaudaraan, marilah kita saling maaf-memaafkan dan saling mengucapkan salam damai kepada semua saudara-saudara seiman. Salam damai. 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 Salam damai, Pak Pendeta. Kini marilah kita menyiapkan hati untuk memanjatkan syukur kehadirat Tuhan kita melalui pujian pembuka. Terpujilah Allah. Marilah saudara-saudara terkasih di dalam Kristus, kita naikkan doa pembuka ibadah kehadirat Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang empunya kehidupan, ini kami anak-anak-Mu Tuhan, Bapa Pendeta, para pemimpin FKUKI, dosen, tendik, dan mahasiswa FKUKI, datang menyapamu dengan segala ketidaklayakan kami, dengan hati yang sujud menyembahmu. Bapa, engkau tahu kami hendak bersekutu mengadakan ibadah, supaya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami juga rindu untuk mendengar sapaanmu, teguranmu, dan arahanmu lewat firman di hari ini.
Tuhan, kami mohon berkatilah Bapak Pendeta Dr. A. Shepherd Supit, MA, sebagai pemimpin ibadah kami. Berkatilah kami para staf yang melayani, baik di depan maupun di belakang layar, dengan segala sarana yang ada. Dan berkatilah setiap peserta ibadah, supaya ibadah ini dapat berjalan tanpa gangguan. Tak satu pun dapat kami tutupi darimu, ya Bapa. Engkau melihat isi hati kami satu persatu. Mungkin saat ini Engkau lihat hati kami sedang sedih menanggung beban berat. Mungkin Engkau lihat hati kami sedang dalam kebimbangan, atau mungkin hati kami sedang kecewa, atau bahkan kehilangan harapan. Hanya dengan izin-Mu, ya Tuhan, berikanlah kekuatan dan harapan bagi kami. Namun terlebih dari itu, mampukanlah kami untuk sejenak melupakan keakuan kami dan hanya memandang kepada-Mu saja di saat ini, supaya jiwa kami dapat melebur dengan roh-Mu, supaya kami dapat mengadakan ibadah sepenuh hati yang berkenan bagi Tuhan. Bapa, kami orang bercacat akibat dosa-dosa kami. Saat ini kami mengaku dan memohon ampunan-Mu. Basuhlah kami dengan darah Yesus Putra-Mu, supaya kami tahir. Roh Kudus, pimpinlah kami dari awal hingga akhir ibadah ini seturut dengan kehendak-Mu. Dalam kuasa nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa. Amin. Persembahan pujian dari Persekutuan Mahasiswa FK UKI, Yesus Pegang Erat Tanganku. Pimpin jalanku, Yesus, pakai erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih. Apa jangan tinggalkan aku, Engkau.
Terima kasih kepada adik-adik persekutuan mahasiswa. Kiranya pujian kalian berkenan di hati Tuhan dan dapat menguatkan kita semua di sini. Marilah saudara-saudara terkasih di dalam Kristus, kita naikkan pujian untuk menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Shepherd Supit. Marilah kita serukan, Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Senang boleh berada bersama-sama pada siang hari ini. Shalom dan Pak. Bisa kedengaran suara saya? Bisa Pak. Baik. Baik. Bapak Ibu, para pendidik, tenaga kependidikan, dan adik-adik mahasiswa Fakultas Kedokteran UKI, hari yang berbahagia ini kita boleh memanfaatkan waktu. Kita tidak sedang membuang waktu, tapi kita sedang memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan. Di tengah-tengah kesibukan para tenaga pendidik dan staf kependidikan, kita boleh memberi waktu untuk bersekutu bersama-sama. Tema yang diberikan pada hari ini yaitu terambil dalam Ulangan pasal yang ke-31 ayat 8.
berjalan bersama dengan Tuhan. Pagi ini kita coba membaca ayat firman Tuhan ini bersama-sama yang saya ambil dari Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan, izinkan kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada siang yang berbahagia ini. Kami boleh diberikan keluasan oleh Bapa surga untuk kami bersekutu bersama-sama. Terima kasih untuk waktu ini. Mohon pimpinan Roh Kudus dalam pembacaan, perenungan, dan pemberlakuan firman Tuhan yang akan kami kerjakan dalam hidup kami sehari-hari, dimanapun Tuhan menempatkan kami. Terima kasih Bapa, demi Yesus yang hidup. Kami berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, kita rasanya sudah 2 tahun masuk pada suatu kenormalan baru atau new normal yang sering kali dipercakapkan oleh kebanyakan orang. Yang tadinya sesuatu yang kita anggap tidak normal, sekarang malah menjadi normal yang baru. Di satu sisi ada maknanya, tetapi di satu sisi juga ada sesuatu yang agak kaku, bahkan terkesan mencekam. Saya ingat pertama sejak Presiden mengumumkan bahwa sudah ada 2 orang di Depok yang kena pandemi, dan begitu cepat dia menular virus ini, dan puncaknya kita tahu bersama-sama sekitar bulan Juli, kita dalam kekhawatiran yang cukup mencekam. Kita baru lihat beberapa negara yang kewalahan menangani pandemi COVID-19 ini. Contoh India dan lain sebagainya. Bapak Ibu tenaga kependidikan, staf kependidikan lebih tahu. Karena Bapak Ibu punya gerakan merupakan garda terdepan daripada pemberhentian dari penularan COVID-19 ini. Namun kita hampir saja kebobolan. Persoalan yang terjadi di India, di mana rumah sakit penuh dan pekuburan pun antri, saudaraku. Ini hampir saja melanda Indonesia. Tapi kita bersyukur kita punya pemerintahan yang cukup antisipatif. Demikian juga tingkat kesadaran masyarakat yang sudah semakin tinggi. Tetapi doa-doa juga yang dinaikkan oleh gereja-gereja itu terus bertalu-talu sehingga Tuhan turun tangan dan berkemurahan sehingga kita boleh melewati masa krisis itu. Kita tahu bahwa kondisi itu tidak mengenakan, mencekam sekali, menakutkan, ya. Rasanya kita tinggal tunggu kapan giliran kita. Kalau dulu di handphone kita sering mendengar orang berhari ulang tahun diberi selamat, tapi kira-kira dalam beberapa bulan terakhir ini yang kita dengar yaitu kami sayang kepada bapak atau ibu, tapi Tuhan lebih sayang. Ya, artinya sudah berangkat lagi dia mendahului kita. Dan kondisi ini begitu memprihatinkan, belum lagi dengan perekonomian dan macam-macam yang sedang kita alami dewasa ini, Bapak Ibu yang kekasih. Saudara, lepas daripada kekuatan manusia, yang Tuhan juga berikan pengetahuan dan lain sebagainya, tetapi saya mau kuatkan saudara bahwa ada invisible hand, ada tangan yang tidak kelihatan juga, yang tidak mampu juga manusia atau otak kita menjangkaunya, selain semata-mata kita butuh kemurahan Dia saja. Seorang hamba Tuhan dari Inggris namanya Dwight L. Moody, dia pernah berkata begini, bahwa Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa kecuali menjawab doa. Artinya bahwa kalau ada orang yang berdoa, Tuhan akan berbuat apa-apa sesuai dengan doa yang kita naikkan. Artinya juga bahwa butuh kooperasi, butuh kerjasama antara kita dengan Tuhan. Kita juga perlu membenahi hidup ini. Kita perlu kemudian juga berdoa kepada Dia supaya Tuhan berbuat apa-apa.
Dan kita bersyukur bahwa kita bisa melewati masa-masa krisis ini dengan kita tidak berpangku tangan. Kita berbuat, yaitu tenaga-tenaga medis dengan luar biasa berbuat, pemerintah berbuat, gereja-gereja berdoa, sehingga uluran tangan Tuhan terjadi dan Tuhan menjawab doa. Hari ini juga tentu belum terlewatkan atau belum begitu mengembirakan. Kita masih diperhadapkan dengan kekhawatiran dan ketakutan. Hari ini melalui ibadah gabungan, kita kembali dikuatkan dengan tema yang luar biasa, yaitu marilah kita berjalan bersama Tuhan. Ketakutan, kekhawatiran boleh ada. Itu artinya kita masih manusia. Kalau kita udah nggak khawatir, ya itu mungkin kita udah robot ya. Tapi kalau kita masih takut dan khawatir, tidak apa-apa. Itu kita masih manusiawi. Tetapi jangan takut khawatir berlebihan. Terus-menerus itu akan justru memakan kehidupan kita sendiri, merugikan kehidupan kita sendiri. Bagaimana caranya? Nah, inilah tema yang kita sedang geluti pada pagi hari ini. Yaitu marilah kita berjalan bersama Tuhan. Pertanyaannya sekarang yaitu bagaimana supaya kita berjalan bersama Tuhan? Bagaimana supaya Tuhan menyertai kita? Kalau kita berjalan bersama dengan papa mama kita, artinya papa mama kita menyertai kita. Dosen dekan kita menyertai kita. Kalau kita berjalan bersama Tuhan, artinya Dia menyertai kita. Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-39, saya ingin bacakan satu peristiwa yang sederhana, tetapi ini kiranya boleh mengilhami kita sekalian, yaitu apa yang terjadi pada Yusuf. Alkitab katakan di dalam Kejadian pasal yang ke-39, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-4, dikatakan begini, tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya, diserahkannya kepada Yusuf. Saudaraku yang kekasih, Yusuf waktu itu tinggal di tuannya bernama Potifar. Yang menarik di sini yaitu kemudian Potifar memberikan semua pengaturan, pengelolaan di dalam rumah itu kepada Yusuf. Semua dia berikan, kecuali istrinya. Kenapa dia berikan? Kenapa ada kepercayaan? Karena di dalam ayat yang selanjutnya dikatakan, karena Tuhan menyertai Yusuf. Persoalannya, di mana Potifar tahu bahwa Tuhan menyertai Yusuf? Tuhan itu omnipresent, dia hadir di mana-mana. Omnipoten, dia berkuasa. Tetapi dia itu roh. Roh itu adalah sesuatu zat yang tidak menempati ruang dan tidak memiliki masa. Roh itu pneuma atau angin. Kita nggak bisa pegang dia. Kita nggak bisa tahu. Nah, kalau kita berjalan bersama Tuhan, dari mana kita tahu bahwa kita berjalan bersama dengan Tuhan? Alkitab di sini dikatakan bahwa Yusuf disertai oleh Tuhan dan Potifar melihat itu. Padahal Tuhan kan nggak ada, Tuhan nggak kelihatan secara fisik maksudnya ya. Tuhan ada tapi dia nggak kelihatan secara fisik. Tetapi kok bisa dilihat oleh Potifar bahwa Tuhan menyertai Yusuf? Tentu ada indikasinya. Tidak secara fisik mungkin yang dimaksud. Ternyata di sini Alkitab merumuskan sederhana saja. Kenapa Potifar mengetahui bahwa Tuhan menyertai Yusuf? Bahwa Tuhan berjalan bersama Yusuf? Salah satu indikasinya yaitu Alkitab katakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Apa saja yang diperbuat oleh Yusuf ini berhasil. Saudaraku, di dalam kitab Mazmur juga dikatakan bahwa orang yang takut akan Tuhan, yang berjalan bersama Tuhan, dia akan bahagia dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, jadi inilah indikasi sederhana
yang Tuhan berikan melalui firman Tuhan, bahwa penyertaan Tuhan itu selalu disertai dengan keberhasilan dan orang bisa melihat itu. Saudaraku, sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya kita berhasil? Dan bagaimana supaya kita tahu bahwa kita disertai oleh Tuhan? Sederhana saja kalau kita lihat di dalam ayat selanjutnya, Bapak Ibu yang kekasih. Saya dengan cepat ingin mengatakan bahwa kalau kita rindu Tuhan sertai, maka ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yaitu di dalam kitab Tesalonika kita sudah paham bersama-sama, mengucap syukurlah senantiasa, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan, oleh Allah. Satu indikasi kita yakin bahwa kita disertai Tuhan, yaitu ketika kita memiliki hati yang selalu mau mengucap syukur kepada Tuhan. Itulah yang akan membuat alasan Tuhan akan menyertai kita. Dan orang pun akan melihat bahwa, oh betul, ini Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia disertai oleh Tuhan. Karena mahasiswa, dekan, para pengajar memiliki hati yang senantiasa mengucap syukur pada Tuhan. Mengucap syukur itu tentu opositnya, lawannya yaitu bersungut-sungut. Tentu kalau kita bersungut-sungut, ya siapapun akan melihat bahwa ini orang tidak disertai oleh Tuhan. Jadi untuk kita memastikan kepada orang lain dan alasan untuk Tuhan menyertai kita, maka saya dorong saudara sekalian pada siang hari ini, marilah kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Bersyukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi kadangkala orang berpikir, okay, kita mau melakukan kehendak Tuhan, tapi apa kira-kira kehendak Tuhan? Ya, sederhana saja, kehendak Tuhan salah satunya, ada beberapa, tapi salah satunya itu kita mengucap syukur dalam segala hal. Orang yang berjalan dengan Tuhan, Alkitab katakan Tuhan akan lindungi, Tuhan akan kuatkan. Saudara, kalau saudara berjalan dengan orang yang akan dilindungi, dikuatkan, tidak mungkin saudara akan kemudian takut atau khawatir. Atau saudara bersungut-sungut. Pasti saudara akan mengucap syukur kalau saudara berjalan bersama dengan Tuhan. Siang hari ini, marilah. Ini indikasi pertama. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan menyertai kita, maka kita akan memiliki hati yang mengucap syukur. Indikasi yang kedua, orang mengetahui bahwa kita disertai Tuhan dan kita akan terlepas daripada ketakutan. Saya juga mau kuatkan saudara dalam Matius pasal 28. Alkitab katakan di situ, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kemudian dalam ayat yang terakhir, dan ketahuilah, I will be with you. Aku akan menyertai engkau. Jadi penyertaan Tuhan itu akan terjadi ketika kita memberitakan Injil. Ketika kita memberitakan Injil, Bapak Ibu yang kekasih, maka penyertaan Tuhan akan menjadi bagian kita. Jadi kita tidak usah takut untuk menjadi saksi. Kita tidak usah takut melayani. Saya kira moto daripada UKI yaitu melayani, bukan untuk dilayani. Saya mau kuatkan saudara bahwa berjalan bersama Tuhan, saudara akan memiliki kekuatan, kemampuan untuk memberitakan Injil. Dan memberitakan Injil bukan sekedar dengan pengetahuan saja, tetapi disertai dengan kekuatan Roh Kudus. Sebab pemberitaan Injil itu dimulai dengan ayat yang ke-18 dikatakan, segala kuasa yang di langit dan di bumi telah diberikan kepadaku. Oleh karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Ini yang dulu saya ingat Yusuf Roni mengatakan ini SK nomor 28. Artinya satu keputusan, Matius pasal 28 ini, untuk kita pergi.
Kadangkala kan kalau kita pergi melakukan sesuatu itu kan ada kuasa di atas kita itu. Nah, kuasa itulah itu adalah kuasa Tuhan yang menyertai kita. Jadi hari ini merupakan hari yang berbahagia bagi kita. Jadi kita tidak usah takut untuk memberitakan Injil. Kita tidak usah takut untuk menjadi saksi. Kita tidak usah takut untuk melayani. Karena ketika kita melayani, kita memberitakan Injil, kita menjalankan kehendak Tuhan, maka disitulah penyertaan Tuhan akan terjadi. Makanya saya tidak pernah mendengar orang yang memberitakan Injil itu kemudian jatuh miskin atau hidup susah dan lain sebagainya. Yang saya dengar, yaitu mereka disertai dan diberkati oleh Tuhan. Problem boleh ada, tetapi kalau Tuhan menyertai, maka semua bisa terselesaikan, terlewatkan dengan baik. Pada siang yang indah ini, marilah kembali. Saya menguatkan kita sekalian sebagai tenaga pendidik, staf kependidikan, dan mahasiswa. Pertama, ketakutan, kekhawatiran itu merupakan makanan hari-hari daripada kehidupan di seputaran kita. Dan kita bisa saja terbawa oleh arus itu. Tetapi ketahuilah, ada Tuhan yang siap berjalan dengan kita. Dan kalau dia berjalan dengan kita, Alkitab katakan tadi, dia akan menyertai kita dan dia akan, kita tidak usah takut di sini dikatakan. Dan kita tidak akan patah hati di dalam ayat yang ke-8 sih. Dan Yusuf, karena dia berjalan, dia disertai Tuhan, dia berhasil. Untuk berhasil, dua hal saja yang kami bisa kuatkan dan kita saling membekali, yaitu marilah kita terus mengucap syukur. Kadangkala memang kita pikir, aduh tapi Pak Neta Supit, bagaimana mau mengucap syukur dengan kondisi yang ada. Saudara yang kekasih, saya kasih tips kepada saudara. Daud pernah berkata, hai jiwaku, pujilah akan Tuhan. Kadangkala kita mesti paksa dengan kondisi yang ada, taruh tangan di dada dan katakanlah, hai pendeta Shepherd Supit, pujilah akan Tuhan. Maka apa yang kita ucapkan itu akan mempengaruhi seluruh sirkulasi metabolisme tubuh kita. Dan kemudian Bapak Ibu yang dari kedokteran akan lebih paham itu, akan ada yang positif yang keluar. Sehingga itu akan membuat kita kemudian kuat dan berbahagia. Apa yang kita ucapkan itu akan terjadi. Memang kita mengucap syukur tidak harus pada kondisi yang enak. 1 Tesalonika 5 katakan dalam segala hal. Dan yang terakhir, jangan takut untuk menjadi saksi, melayani, memberitakan Injil. Karena hanya dengan memberitakan Injil itu, penyertaan Tuhan akan terjadi. Nggak mungkin kita diam-diam di rumah, lantas Tuhan sertai. Ya boleh jadi Tuhan jaga kita memang, tetapi mujizat-mujizat Tuhan, penyertaan Tuhan akan dilihat oleh orang lain. Ketika mahasiswa UKI berbuat sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh menjadi berkat, saudara akan melihat Tuhan akan menyertai dan saudara akan lebih mengucap syukur lagi sehingga UKI sungguh-sungguh menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta untuk siraman firman Tuhan dan pesan-pesannya bagi kami semua. Untuk kita tidak pasif tapi terus menyebarkan Injil dan menjadi berkat. Syukur kepada Allah karena kasih setianya kepada kita. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang diakhiri dengan doa Bapa Kami yang akan dipimpin oleh Dr. Luisa Alangi MSMA. Puji Tuhan. Bapak Ibu, anak-anakku, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur
Berterima kasih untuk pertolongan Tuhan yang ajaib di dalam hidup kami. Terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu di siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadikan kami seperti Yusuf yang dengar-dengaran mengikuti semua perintah Tuhan. Dan kami bisa mengalami kemenangan-kemenangan. Bapa yang baik, kami percaya dalam hidup kami selalu ada penyertaan Tuhan. Tuhan selalu hadir. Dan kami boleh berdoa di siang hari ini. Kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan semua aktivitas kami di FKUK tercinta ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus tolong mulai dari dosen-dosennya. Tuhan beri hikmat bagi kami semua sehingga boleh mengajarkan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan juga anak-anak kami. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus tolong beri kami kesehatan ekstra. Baik kami dosen, anak-anak, maupun semua staf. Karena kami tahu Tuhan, di luar Tuhan kami tidak bisa apa-apa. Oleh sebab itu kami hanya mau menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua tenaga-tenaga, staf-staf yang ada di FKUK ini. Dari kami semua pimpinan sampai kepada bawahan. Atau sampai kepada cleaning service. Kami mohon pertolongan dari surga juga. Tuhan Yesus menolong, memberkati. Sekali lagi Tuhan, supaya apa yang kami kerjakan di FKUK ini, kami menyenangkan hati Tuhan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, kami juga teringat untuk yayasan kami. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Roh hikmat, kebijaksanaan Tuhan taruh di hati mereka sebagai seorang pemimpin pelayan di UKI tercinta ini sebagai yayasan. Juga untuk rektor kami, Warik 1, 2, 3, dan 4, dan semua fakultas yang ada di UKI ini, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus tolong, semua kami boleh mengalami Tuhan. Semua kami mengerjakan segala sesuatu untuk menyenangkan hatimu Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa. Pada siang hari ini juga kami mau menyerahkan bangsa negara kami tercinta. Tuhan berkati, Tuhan tolong. Upaya-upaya untuk menekan angka kesakitan COVID di Indonesia ini. Kami bersyukur Tuhan. Biar daerah-daerah lain yang belum mencapai target 80%, Tuhan berkati. Tuhan Yesus tolong. Terima kasih juga ya Tuhan. Karena saat ini angka kesakitan makin turun. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga para nakes boleh makin turun dan kami berdoa biar tidak ada lagi dari antara kami yang meninggal dengan sia-sia karena COVID. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa menyerahkan semua aparatur dalam negara kami ini. Tuhan Yesus berkati. Kami berdoa juga ya Bapa untuk setiap anak-anak bangsa yang mengalami sakit penyakit saat ini, khususnya yang kena virus corona. Kami berdoa, kami mohon pertolongan dari surga. Tuhan jamah mereka, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan mereka. Terima kasih juga untuk pelayanan di rumah sakit UKI tercinta. Tuhan Yesus memberkati. Bapa yang baik, inilah doa kami Tuhan. Setiap aktivitas sekali lagi yang ada di FKUK ini, skill lab, tutor, kuliah pakar, praktikum, semuanya ya Tuhan. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus memberkati. Engkaulah Allah yang kami puji, kami tinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Mari kita berdoa bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Sebelum pengutusan dan berkat,
kita akan mendengarkan sedikit sambutan dari Bapak Dekan FK UKI, Dr. Dr. Robert Sirait, spesialis anestesi. Kami persilahkan. Halo, suara saya kedengaran? Kedengaran? Sudah dong, sudah. Oke, baik. Shalom. Salam Shalom, sejahtera dokter. Buat kita semua yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih pertama-tama kami panjatkan, kami ucapkan ke Bapak Pendeta Sepat Supit yang telah membawakan kita firman Tuhan yang begitu menggugah kita ya, khususnya anak-anak kami mahasiswa baru ya. Supaya sungguh-sungguh mengikut Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Pak Supit untuk motivasinya. Yang kami hormati juga para guru besar, seluruh staf dosen yang hadir bersama-sama beribadah dengan kita pada hari ini. Dan juga anak-anak kami mahasiswa baru FK UKI tahun ajaran 2021-2022. Ya, ada sebanyak 145 orang ya. Tadi apa yang sudah saudara dengar, anak kami dengar, mohon direnungkan dan diikuti ya. Harus sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Anda sebagai mahasiswa, tanggung jawabnya, bagaimana caranya sungguh-sungguh mengikut Tuhan, yaitu Anda harus benar-benar belajar. Sungguh-sungguh ya, berdisiplin. Berdisiplin artinya taat dan patuh terhadap nilai-nilai ya yang diakui sebagai tanggung jawabnya. Tanggung jawab Anda untuk belajar ya. Anda adalah calon cendekiawan masa depan ya. Generasi penerus kami-kami ini ya untuk membangun bangsa kita ini. Anda juga calon cendekiawan yang harus berpikir kritis. Berpikir kritis itu artinya berpikir jelas, akurat, tepat, teliti. Ya, harus teliti ya. Relevan dan terkait. Dalam menjawab tantangan atau pertanyaan tun harus tuntas ya. Mengapa dan bagaimana ini terjadi? Itu harapan kami buat Anda semuanya, adik-adik anak-anak kami, supaya dengan demikian nanti Anda bisa tepat waktu menyelesaikan pendidikan saudara ya. P2SK 3,5 tahun, P3D 2 tahun. Sehingga dengan demikian nanti anak-anak yang kami banggakan ini bisa mengikuti UKM PPD dan lulus tepat waktu 6 tahun. Itu harapan kami. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Dr. Oranda. Terima kasih kepada Dr. Robert. Berikutnya sedikit sambutan dari Koordinator Bidang Kerohanian FK UKI, Dr. Erida Manalu, spesialis patologi klinik. Ya, baik. Terima kasih Dr. Onda. Sebenarnya bukan kata sambutan ya, pengumuman saja. Kami dari bagian kerohanian mau mengucapkan terima kasih yang pertama kepada para pimpinan yang sudah mensupport ibadah ini. Lalu kemudian kepada para pelayan hari ini, kembali kami sampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Pendeta, Dr. Sepat Supit, MA, lalu MC kita Dr. Oranda Panjaitan, MBOMED, lalu kemudian pendosa maat tadi ada Dr. Luisa Alangi, MA, terima kasih ya dok, serta pujian dari PMF KUKI dan tim IT pasti. Kita akan ibadah kembali nanti bulan depan di bulan Oktober, minggu ketiga. Jadi adik-adik 2021, selamat datang. Ibadah ini sekaligus menyambut adik-adik angkatan 2021 untuk masuk ke FK UKI. Jadi ingat, setiap minggu ketiga kita akan ada ibadah gabungan. Mari berdoa bersama supaya segera kita bisa ibadah live streaming kembali, supaya teman-teman dari PM dan siapapun yang mempunyai keterbebanan untuk melayani, baik dalam bidang musik ataupun MC, nanti kita bisa bersama-sama melayani di situ.
Itu saja yang hadir pada hari ini. Tadi terakhir tertinggi adalah 121 partisipan. Ya, bulan lalu lebih banyak. Kita doakan bulan depan lebih banyak lagi. Sekali lagi terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan memberkati. Terima kasih Dr. Erida. Saudara-saudara, kini kita angkat pujian untuk menyambut pengutusan dan berkat. Marilah kita bersaksi di jalan hidupku. Di hidupku, ku ada sobat yang setia. Pengutusan dan berkat. Bapak Ibu yang kami kasihi, akhir daripada ibadah kita yang indah pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur pada hari ini kami boleh beribadah dan kami akan akhiri semua rangkaian ibadah ini kembali ke aktivitas kami masing-masing dengan menerima berkat Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kembalilah di dalam keseharian kita, aktivitas kita masing-masing dengan membawa kasih karunia daripada Allah Bapa dan persekutuan di dalam Yesus Kristus Anak yang tunggal. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur, kiranya berkat Tuhan menjadi bagian Universitas Kristen Indonesia, seluruh aktivitas akademika yang terkait di dalamnya. Tuhan berkati berlimpah-limpah dan UKI menjadi terang, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih. Tuhan berkati. Bapak Pendeta. Selesailah sudah ibadah kita hari ini. Mari kita menjadi saksi Kristus dan mengamalkan firman dalam perbuatan sebagai ibadah yang sejati di kehidupan kita sehari-hari. Damai Kristus kiranya menyertai kita semua. Sampai jumpa lagi. Lanjut dulu, Dr. Onda. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan?
sungguh. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk Bapak Pendeta yang sudah melayani kami. Bersama pimpinan, kami sangat berterima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Sampai jumpa semua. Yang berkenan bagi Tuhan. Terima kasih semua. Tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan, juga panggilan. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan.